Kalau indera 1, 2, 3, 4, 5 itu cuma makhluknya yang nampak. Indera yang keenam itu Allahnya yang nampak. Indera ketujuh itu lain urusan. Itu bayanu kaifiyati tafakkuru fi khalqillah ta'ala. Nah ini yang nampak di mata kita makhluk Allah, yang nampak di telinga kita makhluk Allah, dan seluruh apapun yang nampak di panca indera kita makhluk Allah. Kalau indera yang keenam nang nampak itu Allahnya, yaitu mata hati. Kalau indera 1, 2, 3, 4, 5 itu cuma makhluknya yang nampak. Indera yang keenam itu Allahnya yang nampak. Indera ketujuh itu lain urusan. Itu velen. Nah, kita beribadat ini bukan sawarna aja. Ada ibadat sembahyang, ada ibadat baca Quran, ada istighfar dan lain-lain. Ada ibadat maungut. Maungut. Jadi apa orang maungut itu jangan dikira. Orang itu mengalamun jangan. Boleh jadi inya itu tafakkur. Kacawali liurnya itu keluar di sini. Nah, ini kalau dipadakan tafakkur itu ngarannya teguring. Jadi apalagi tengah malam. Tafakkur ini penting sekali. Nah, tafakkur ini adalah memutar akal kita di alam semesta ini. Melihat orang di rumah sakit garing, kita kada syukur, alhamdulillah kada. Melihat orang pulang bunga, kita ada juga pengetahuan, alhamdulillah aku kada tolong. Melihat orang pulang hingga mengobrol, kita ini membaca salawat, alhamdulillah aku kan yang ngobrol. Melihat orang ape, kita pemurah, syukur aku ahli surga pada ahli neraka. Sebagainya itu tafakkur. Melihat orang di penjara, kita kada syukur aku kada dipukuli orang. Melihat orang keburusok, kita kada alhamdulillah. Melihat orang menjadi tukang beca, apabila seramanan tukang beca, selamat saja. Bila ada yang membuat rabah. Beberapa kali terjadi masuk rumah sakit, dilihati kartunya, nih, ngarannya selamat. Ujian dokter, maka ngaran selamat, maka bisa juga rabah. Itulah. Masa ibu kaumin inda kaumin bahwa itu kalau orang dapat musibah kita kada kita bersyukur, tapi jangan dihadapan punya alhamdulillah nyawa garing enggak kada. Oh, kada boleh. Alhamdulillah pian masuk dulu di rumah sakit cuci darah seminggu sekali ulun kada nyaman. Allah Ta'ala itu kuasa mengubah gurunya ampih cuci darah inya pulang dialih Tuhan. Tuhan bisa mengalih-alih ke kita, hati-hati. Jadi tafakkur ini andaknya di makhluk. Jangan mikirkan Tuhan. Amun Tuhan yang dipikirkan di mana Allah Ta'ala. Kayak mata gondolnya. Mata sidin kayak mata. Telinga sidin kayak mata. Jari sidin kayak mata. Lukut itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan makhluknya. Jangan mikirkan yang maulahnya.
Macam apa caranya kita tetapkor, namun kada ilmunya ketengkor banyak. Yang dipikirkan utang banyak, penyakit kesimbaikan, bini nakal, anak hilangan, luput berbagai. Ada aturan-aturan tafakur. Nah, tafakur ini amalan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Nah, jadi kita ini berjalan di jalan Rasulullah, baik di sembahyang maupun di tafakur. Petunjuknya i'lam anna kullama fil wujudi mimma siwallahi ta'ala fahuwa fi'lullahi wa khalquhu. Wahai penuntut ilmu, jangan ragu-ragu bahwa semua yang dilihat kita ini selain dari Allah Ta'ala, semua itu adalah perbuatan Allah. Jadi dua macam aja dari Allah dan perbuatannya. Dua aja, Allah dan perbuatannya. Allah ada kawa dipikirkan, perbuatannya yang kita pikirkan. Tapi perbuatan-perbuatan semesta. Perbuatannya berpusingkan. Menurut orang memikirkan perbuatan Allah, lupalah lawan Allahnya. Ikan kan, tupai seikungan. Ambil buntutnya, buntut darah. Kawalah ikan memisah, ini buntut, dari buntut tupai. Mesti ada tupainya, artinya mesti ingat lawan si tupai. Jadi memikirkan makhluk Allah, ingatkan Allahnya, kada boleh tidak. Pasti sih. Maka yang nyata ini makhluk, Allahnya kada nyata dengan mata. Ini ibadat, jadi supaya kita mati di dalam ibadat. Jangan mati di dalam mengelamun. Tuntung baca Quran, tuntung baca galaya. Ngelamun ya, sambil begaruh. Mati, mati apa? Ngelamun orang tafakur. Di mata anda tafakur, kada ada ilmunya. Jadi orang itu apabila bebacaan, beribadat, berdiam, tafakur.